Assalamualaikum. Hari ini saya akan sharing kepada Anda sekalian mengenai salah satu jam Chonghan. Chonghan, body mulus, semua mulus, tapi dia sering sekali gangguan ketika satu hari dia sudah tidak cocok, lambat, dan lebih dari satu hari dia mati. Jam ini akan saya coba perbaikan ya, dengan cara yang paling mudah dulu, yaitu ketika lambat, seperti yang saya terangkan kemarin, berarti bandul, bandul setelah dicopok ya, diputar. Kita coba putaran 3 kali. Satu, ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kalau lambat dinaikkan, kalau terlalu cepat diturunkan. Dua, dua putaran, tiga putaran. Kemudian kita akan pasang. Tempatnya adalah di sini. Nah, yang gerak-gerak itu adalah tempat bandul. Nah, kita coba ya, kita pasang di tempat itu. Cara masangnya sederhana, hanya gini saja. Ya. Nah, ini saja. Kemudian setelah kita pasang, kita cari garis lurusnya. Jadi tanda ini harus sejajar dengan, nah, harus sejajar. Kemudian kita gerakan. Setelah kita gerakan, kita lihat saat ini jam berapa. Saat ini jam 3.04 ya. Semua bagus ini, kondisinya bagus. Suaranya ulem. Hanya saja dia dalam satu hari dia pasti lambat. Kemudian dalam lebih dari satu hari dia mati. Nah, posisi ketika jam mati itu berkaitan dengan posisi yang tidak lurus ya, jadi dia pasti miring. Nah, kalau perlu kita pakai waterpass. Jadi tembok yang akan digunakan di waterpass, ketika miring, miringnya arah mana, kalau perlu diganjel, diganjel bodinya, diganjel. Ini saya coba pasang di jam 3.30. Kita coba dalam satu hari seperti apa efeknya, kemudian dua hari seperti apa, sampai seminggu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa, jayalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.